ketika ibumu terlelap nanti nak, tatap wajah tua ini nak, berbisiklah dengan hatimu nak, subhanallah, mama, kerut di kening mama sudah mulai banyak. Lihat mata mama yang indah, yang menarik hati papa, sudah tampak keriput di bagian kelopaknya. Lihatlah matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Lihat bintik hitam sudah mulai tampak jelas kulit tuamu. Bibirmu tak indah lagi mah, napasmu mulai terpenggal. Ya Allah, kau sisakan waktu yang singkat untuk aku mendapat ridhonya. Nak, sadarilah nak, peganglah tanganku yang keriput ini nak, rasakan hangatnya nak. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai dingin yang kau pegang nak. Kalau nanti aku sudah tiada nak, kau bisa berbakti mendoakanku. Kau bisa berbakti memohonkan ampun untukku. Tapi tak lagi kau bisa dapat ridhoku nak. Kau tercipta untuk berbakti nak, bukan menjadi hakim dalam hidupku. Kau lihat hari bergulir, waktu berganti, orang tuamu makin punya kekurangan nak. Ilmu yang kau miliki jadikan sebagai sebab tambahnya pemahamanmu. Kau butuh mereka seperti mereka butuh dirimu.